Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Romo Kiai Muhammad Anwar, yang kami hormati Romo Kiai Masyhuri, yang kami hormati Romo Kiai Ahmad Dardiri yang masih dalam perjalanan, yang kami hormati Romo Kiai Ali Noko, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat 7 Gembulung Palang Tuban, yang pada malam hari ini masih dalam perjalanan. Yang kami hormati para ulama, para kiai, para ustadz yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan yang kami hormati bapak ibu hadirin tamu undangan wabil khusus jamaah Musola Nurul Anwar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan waktu, kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Musola Nurul Anwar Desa Cendoro. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan salawat tadi kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, saya di sini sebagai pembacara akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Acara yang ketiga prakata panitia. Acara yang keempat pembacaan nama-nama arwah dilanjut dengan pembacaan tahlil. Acara yang keenam lantunan selawat Nabi. Acara yang ketujuh mawidoh hasanah. Dan acara yang kedelapan penutup strip doa. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadiniyah walinikunatin sholihah. Al-Fatihah.